maju kan? Oh. Kau yang berhenti ya? Gas mundur dan. Ada kena lah, ada. Enggak kan? Siapa dan apa? Apa namanya? Lampu nyala. Sudah kenalan tuh. Berapa unit? Dari tiap pelama ada yang bensin operasi dengan Sandi Ketupat 2024 yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kemanusiaan ya, untuk mengamankan arus mudik maupun balik pada tahun 2024 bagi masyarakat, bagi seluruh masyarakat yang merayakan Hari Idul Fitri ini. Wilayah Sidoarjo, kami dari Polresta Sidoarjo beserta seluruh jajaran stakeholder terkait ya, dengan TNI, dengan juga jajaran dari pemerintah daerah dan juga dari satuan-satuan yang ada di masyarakat ya. Nah, ini telah menerjunkan sebanyak 1.191 personil ya, yang tersebar ke dalam 11 pos, diantaranya 9 pos pengamanan, kemudian 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Jadi seluruhnya ada 11 pos yang telah kita siapkan dan kita terjunkan personil seluruhnya. Kecelakaan, ya, kemudian kerawan gangguan kaplipas juga, ya, tentunya kita sudah antisipasi ya, dengan keberadaan pos pam ini, ya, guna untuk menekan supaya angka gangguan tersebut ya, paling tidak bisa kita cegah ya, lebih baik daripada yang tahun lalu ya. Ini ada beberapa titik ya, utamanya adalah di jalur lintas ya, lintas utama ya. Ini dari mulai taman sampai ke Krian ya, ini adalah merupakan jalur-jalur rawan kecelakaan ya. Kemudian juga jalur-jalur lainnya tidak menutup kemungkinan itu juga tetap kita perhatikan. Kemudian untuk antisipasi gangguan kaplipas ya, terutama kita di titik-titik keramaian ya, baik di sentra-sentra ekonomi ya, ataupun juga di tempat-tempat wisata, kita juga antisipasi ya untuk jadi selain kita antisipasi gangguan kamsel di Calantas, kita juga mengantisipasi gangguan kaplipas. Dan ada lagi juga yang harus kita antisipasi, yaitu kita juga harus mengantisipasi gangguan bencana. Ya. Nah, kita sudah siapkan juga, kita sudah kerjasama dengan BPBD, ya, kemudian dengan satuan yang ada di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang rawan bencana, kita sudah siapkan baik personil maupun juga perlengkapan. Gahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.